sebabnya yang menjadi tarikan ramai macam Syamil kata di Sabi Mimi adalah kerana Syamil Fu. Itu adalah tarikan utamanya. Tapi Bihan tu di atas. Oh, dah cukup baik. Tapi saya ingat apa yang buatnya sangat successful kan? Memberikan inspirasi. Ya, kerana orang masyarakat Malaysia memang sungguh baik hati. Jadi dengar kata, oh ini untuk charity kan? Ini untuk tolong kanak-kanak di shelter home. Oh, dia datang. Banyak orang datang. Saya punya klien pun datang. Kawan-kawan datang. Shoppers yang tak kenal langsung, dia datang juga. Lepas tu dia kata, oh saya dah tengok tu. Ah, yang ni Syamil? Ya, ya, ya. Yang di tempat ni kan? Ialah, ah, ni Kabin dari Lotus Club. Ini Josh, ini Albert Nico dan seluar merah. Betul-betul Nico. Kita punya yang ni kan, kita punya team kaya ni memang semua warna merah. Merah, semua merah. Oh, ada temanya lah. Ada tema. Kenapa warna merah dipilih? Kerana Miracle Makers is sponsored by SK2. So nak ucapkan terima kasih. Also masa tu ialah Christmas. So kita nak buat lah, you know, ada feel perayaan kan. So kat sana kan, sebelum kita gerak dari Sydney Kitchen, kita nak gerak di Sydney Kitchen kan. So saya dapat panggilan. Ini satu kejutan lagi. Elizabeth Lee, Dean of Sunway University and Sunway College, dia call saya. Dia di Melbourne. Dia kata, eh, saya dapatkan BBM Syamil, yang BlackBerry Syamil tu. Kata, BlackBerry Message, yang ada jualan cupcakes untuk charity. Dia kata saya sampai university, sampai college, bagi 5 tahun. So sebelum kita sampai ke sampai pyramid, sudah jual setengah cupcake dan sudah dapat 5,000. My aim ialah 4,000 actually. Okay, bagaimana pula dengan perancangan Syamil selepas ini? Adakah teruskan membantu mereka Memang. Bukan setakat untuk rumah pendidikan shelter home saja, tapi kepada kanak-kanak lain di rumah-rumah anak yatim yang lain. Kerana saya ingat, because all this while, sepanjang banyak tahun ini kan, bila saya bagi sumbangan dalam charity-charity, ialah usaha orang lain, syarikat lain. Dia come up with a team, ajak Syamil, boleh buat sumbangan, buat macam jadi what do you call it? Spokesperson for it? Kita kata boleh. Tapi yang ni ialah from start. Semua saya dah fikir-fikirkan dan juga of course lah from NDB7, the team kan. We have ada Jafni, Bang Jafni kan. Azmi, Elaine, Cindy, all of them, you know. And all the team members kan. And also from Starcom. I told them it's blended. Dia pun buat sokongan untuk my program. So, with this, saya nak buat satu an action, something yang saya sendiri tahu buat. Tapi ni sudah tahu buat lama, saya selalu pun buat kan. Suka makan, tahu buat kan. So yang ni is something that I can do. So saya nak lanjutkan ni, bukan setakat buat sekali saja untuk rancangan. Betul. Itu lenyap kan. Okey, Syamil, kalau Syamil ni kalau bercakap, kalau ada pengacara tetap pengacara. Bukan, tak berhenti kan. Syamil, kita nak tinggalkan sini. Saya nak tanya sikit tentang kita tahu Tuan Babi Cina bakal diraihkan yang tu lah. Selain daripada dapatkan Cheong Sam ni daripada Sunny Sun, dia di KL ni, hanya ada masa untuk dapatkan Cheong Sam dua helai. Nanti nak buat lagi. Selain daripada tu, persiapan tak ada. Tak ada lagi. Saya fahamkan pada hari kedua, saya nak lepas ke China dengan keluarga pergi cuti. Dan juga ada kerja di sana lah. So saya nak extend my stay kan, boleh buat cuti dengan keluarga dan juga buat kerja, lepas tu saya balik. So persiapan selain daripada Cheongsam yang sudah saya beli ni dari Sunny-san kan, tak ada persiapan langsung. Tak apa, ada lagi seminggu sempat tu. Dah habis kan? Cupcake dah habis. Ya, yeah, so sekarang ialah buat kuih. Dah ambil kesempatan sikit. Okay, terima kasih diucapkan kepada Syamil. Terima kasih. All the best to you. Thank you. Okay, call you. Thank you.